Lawatan sejarah ke Provinsi Bengkulu, siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Batanghari tidak memiliki izin dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Keberangkatan secara ilegal ini dibenarkan oleh Kabid SMA, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Harmadeli. Keberangkatan siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Batanghari dalam kurikulum Merdeka Belajar Sekolah Penggerak dalam lawatan sejarah ke Provinsi Bengkulu, sebanyak 170 siswa telah diberangkatkan Kamis sore. Keberangkatan tersebut secara tegas dinyatakan Harmadeli, Kabid SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jambi ilegal. Karena sejauh ini Harmadeli saat dihubungi melalui ponsel tidak menerima surat pemberitahuan ataupun izin keberangkatan dari pihak sekolah. Ia menjelaskan keberangkatan siswa tidak diketahuinya, sehingga Harmadeli tidak bisa memberikan banyak komentar lantaran tidak mengetahui keberangkatan siswa, terlebih keberangkatan keluar Provinsi Jambi. Terkait dengan keberangkatan anak SMA 1 Batanghari itu yang ke Bengkulu hari ini itu seperti apa itu? Yang ke Bengkulu? Saya nggak tahu, belum dapat laporan. Belum tahu, katanya sudah surat pemberitahuannya sudah dikirim ke provinsi, Bu? Tapi saya belum dapat surat pemberitahuannya. Oh, provinsi katanya hari ini mau ngirim suratnya, Bu? Surat balasannya? Belum, Bu. Belum ada suratnya. Tidak hanya Harmadeli yang tidak mengetahui keberangkatan siswa dalam lawatan sejarah ke Provinsi Bengkulu, melainkan koordinator wilayah SMA Kabupaten Batanghari melalui pengawas mengaku juga tidak mengetahui dan keberangkatan ini dengan tegas dinyatakan ilegal. Tidak hanya itu, Ketua Komite SMA Negeri 1 Batanghari juga pun turut tidak mengetahuinya dan merasa kesal karena tidak sama sekali dilibatkan. Selamat Riyadi, Cek TV, melaporkan.